Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Su Everything. Hari ini saya buat donat ubi kentang ya. Yang teksturnya dia sangat lembut ya. Ya, dan sangat lembut. Ini ya. Sangat fluffy ya. Boleh simak videonya sampai habis macam mana cara buatnya. Okey, bahan keringnya tepung roti 250 gram. Letak yeast 4 gram. Garam 3 gram. Gula kastor 35 gram. Susu serbuk 20 gram. Ni ya, bread improver. Sikit saja. Kuning telur 2. Susu cair 100 ml. Yang sejuk punya ya. Ubi kentang telah direbus, lepas tu dilenyekkan 100 gram. Okey, sudah tercampur dia punya tepung semua kan. Letak butter 30 gram. Okey, ini sudah siap. Ini sudah letak butter ataupun margarin supaya tak melekat. So, restkan 20 minit saja. Lihatkan 20 minit. Okey, sudah 20 minit. Okey. Dekat kayu ni letak margarin ataupun butter supaya dia tak melekat. Okey, so nak timbang satu dough ni 35 ataupun 40 ya. Kita perlihatkan 15 minit, tutup dengan kain. Okey, sudah direhatkan 15 minit ya. Ni saya nak letak tepung gandum, taburkan. Ini untuk anginnya. Okey, rehatkan 20 minit. Okey, sudah 20 minit. Ini macam ini tengahnya letak tepung ya. Sudah lubangkan dengan ini. Macam tu ya. Tengah panaskan minyak baru goreng, okey. Okey, sudah siap donat ubi kentang. Boleh cuba kat rumah dan jangan lupa subscribe, komen, share and like. Jumpa next video ya guys. Assalamualaikum. Bye.